Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di video saya, teman-teman. Seperti pada video-video sebelumnya, di mana di channel ini kami lebih fokus untuk membahas, mereview sekaligus unboxing produk-produk elektronik, otomotif, dan kebutuhan rumah tangga, teman-teman. Dan pada video kali ini saya akan unboxing mug elektrik atau cerek elektrik atau biasa disebut juga pemanas listrik merek Arasi yang kapasitasnya 0,9 liter yang ukuran tingginya itu 12 cm, teman-teman. Jadi itu barangnya seperti ini. Ini petunjuk pemakaian. Oke, teman-teman, diperhatikan. Kemudian ini spesifikasinya. Oke, spesifikasinya ini. Kemudian ini barangnya, teman-teman. Oke, jadi di dalam paketnya itu terdapat. Oke, teman-teman, jadi di dalam paketnya itu terdapat. Terdapat plastik yang membungkus mug listrik, kemudian ada penutup, ada kabel, ada pegangan, teman-temannya. Oke, teman-teman, jadi barangnya seperti ini, bisa dilihat ini stainless asli, teman-teman. Kemudian ada stiker best quality, teman-teman, di bagian bawah seperti ini. Oke, teman-teman, kita langsung uji coba produknya itu bagaimana. Oke, jadi ini stainless, teman-teman. Ini semacam besi campuran ini. Oke, saya tidak tahu ini apa, tapi bunyinya seperti ini, teman-teman. Ini agak tebal. Kemudian ini stainless juga, ini plastik. Kemudian cara menyatukan itu seperti ini. Oke, teman-teman, jadi cara memasang pegangannya itu seperti ini. Ini dirapatkan di sini, dirapatkan, teman-teman. Oke, dirapatkan. Oke, dirapatkan seperti ini sampai tidak ada timbul apa-apa, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman, ya. Dipasang seperti ini. Oke, seperti ini. Seperti ini, ya, teman-teman. Kemudian setelah terpasang seperti ini. Ini kemudian ini colokannya di sini, teman-teman. Oke, ini penutupnya. Jadi seperti ini, teman-teman. Ya, coba kita langsung isi air, teman-teman, ya. Air sedikit saja, teman-teman, agar cepat mendidih, teman-teman. Oke, dicolokkan di stop kontak, teman-teman. Oke, perlu diketahui bahwa teman-teman, kalau dicolokkan itu sudah menyala, berarti sudah mulai memanaskan, teman-teman. Oke, jadi itu menyala, teman-teman, ya. Ya, itu menyala. Oke, tinggal ditunggu. Ini mendidih, teman-teman.
Oh ya, sambil menunggu ini mendidih, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah mendukung channel ini sehingga kami lebih banyak dan lebih termotivasi lagi untuk unboxing sekaligus mereview barang-barang elektronik, teman-teman. Dan ya tadi untuk yang belum subscribe silahkan disempatkan untuk subscribe dengan menekan tombol subscribe di bawah, teman-teman. Jadi sambil menunggu airnya mendidih, teman-teman ke bawah video ini dan tekan tombol subscribe, teman-teman. Setelah subscribe, teman-teman, jangan lupa juga tekan tombol like untuk memberikan dukungan kepada video-video kami, teman-teman. Dan minta maaf, teman-teman, kalau misalnya video kami ada kekurangan. Mohon dimaafkan karena kami menggunakan alat-alat buat video seadanya, teman-teman. Jadi ini sudah mendidih, teman-teman, ya. Tuh, jadi cepat sekali mendidih dia, teman-teman. Oke. Sudah mendidih. Jadi ini juga bisa dipakai masak Indomie, teman-teman. Bisa dipakai masak Indomie, kemudian bisa dipakai masak air, bisa juga dipakai masak nasi, teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih. Dan oh ya, teman-teman, apabila teman-teman punya rekomendasi produk-produk yang unik dan menarik, silahkan dituliskan di komentar di bawah. Nanti kami pertimbangkan dan datangkan produknya sekaligus. Nanti akan kita unboxing sekaligus review, memberitahu ke teman-teman sekalian bagaimana kelebihan dan kekurangan dari video tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.